Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pada pengenal Pak Aluni dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini pada pengenal Pak Aluni mau meramal karakter dan sifat bulan Maret. Saudara mau tahu? Pencet tombol subscribe yang tulisannya merah. Sekalian gambar loncengnya ya. Biar saudara tahu karakter dan sifat bulan Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon maunah dan pertolonganmu atas hadrat hamba yang satu ini. Tunjukkan karakter dan sifat bulan Maret. Karakter dan sifat bulan Maret dilambangkan dengan bunga mawar. Tabiatnya kesibukan, tapi kurang disiplin dalam bekerja. Tidak menyenangi suasana santai, karena harta adalah raja, dan suka menumpuk harta kekayaan. Selera tinggi, pandai bergaul, dan pandai berbicara. Tidak mudah menyerah, serta ambisi dalam segala hal. Pandai berdagang, agak pelit, suka memaksakan orang lain untuk jujur dalam soal keuangan, tapi boros untuk diri sendiri. Karakter dan sifat positif bulan Maret, ramah dan alamiah, optimis, menyukai dalam segala tantangan, penuh karisma, serta banyak inspirasi, penuh perhitungan, gigih, serta teguh dalam pendirian, percaya diri, berjiwa petualang, mudah menyesuaikan diri, tidak suka kediktatoran, peka terhadap kritikan, senang mencoba berbagai pekerjaan. Karakter dan sifat negatif bulan Maret. Agak keras dan selalu gelisah. Senang menjadi pusat perhatian, terlalu percaya diri, suka menunda pekerjaan, boros untuk diri sendiri. Demikian ramalan karakter dan sifat bulan Maret. Daripada penali Pak Aluni, semoga bisa menjadi panggiling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.